Ibu Detol. Kader Perindo Jepara Jawa Tengah diminta untuk tidak menghiraukan gangguan politik yang menimpa Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibjo. Pernyataan itu dilontarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perindo Jateng Siswadi Selodiporo saat acara halal bihalal di pelantikan Dewan Pengurus Rating Kecamatan Mayong Sabtu siang. Siswadi yakin ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap Ketua Umum Perindo yang bertujuan menjatuhkan kebesaran Partai Perindo. Para kader Perindo di Jepara diminta untuk tetap kompak bersatu guna menjaga kebesaran Partai Perindo. Para kader pun diminta untuk tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh upaya kriminalisasi politik terhadap Ketua Umum Perindo. Suruh untuk kader, jangan menghiraukan adanya gangguan-gangguan politik kepada Ketua Umum. Kita tetap bekerja, karena gangguan-gangguan politik itu berupa kriminalisasi terhadap Ketua Umum pasti dilakukan oleh politikus-politikus kriminal. Itu kepegangan kita seperti itu. Dalam pelantikan 18 Dewan Pengurus Ranting Kecamatan Mayong ini, Ketua DPW Jateng Siswadi memberikan pembekalan politik terhadap kader dan pengurus partai guna kemenangan dalam pilihan legislatif mendatang. Alif Sutarto, NNC Media, Jepara, Jawa Tengah.